Salam sejahtera penduduk-penduduk Bishan Tua Payung dan penyokong-penyokong Parti Rakyat Singapura. Apa khabar semua? Terima kasih. Saya lalui kehadiran anda di rapat umum kami di stadium ini. Saya hendak mengesahkan tiga isu yang amat penting bagi masyarakat Melayu kita di Singapura dalam pilihan kali ini. Ia adalah isu taraf hidup yang meningkat sejak 5 tahun dahulu dan pendatang asing, perwakilan pemimpin yang benar buat rakyat Melayu Singapura. Sekarang apa yang berlaku adalah kita rasai yang pemerintah PAP sudah tidak mengindahkan suara rakyat. Ya. Parti Tindakan Rakyat yang kita alu-alukan sejak pilihan raya sebagai pemerintah selama 46 tahun kini sudah menjadi Parti Tindasan Rakyat. Pertama, mereka telah mempertaruhkan kepentingan rakyat dengan dasar-dasar yang menyebabkan pembanjiran warga asing di Singapura. Kini nisbah demografi Singapura telah berubah. Saya rasakannya, anda rasakannya juga, di mana pendatang asing bersaing dengan rakyat Singapura. Infrastruktur tidak selaras dengan kedatangan mereka. Kita yang menjadi korban. Dalam persekolahan anak-anak kita, dalam bidang pekerjaan, dalam pembelian atau penyewaan rumah, kehidupan kita terjejas kerana pemerintah tidak membuat penyediaan yang mencukupi. Beasiswa diberi kepada anak-anak pendatang. Sementara anak-anak kita kena tunggu dipilih mendaki. Adakah ia adil? Kedua, dalam isu pekerjaan, kita bersaing sengit dengan warga asing. Dan biasanya mereka menang kerana mereka boleh terima gaji yang rendah. Keluarga mereka biasanya di negara yang mempunyai sara hidup yang rendah. Sebaliknya, kita juga ada pembayaran CPF dari majikan sebanyak 7.5% serta merta kita lebih mahal untuk digajikan dibandingkan dengan pekerja asing. Adakah dia adil? Masalah ini begitu ketara sekali bila dilihat pembukaan kasino yang mendatangkan lebih peluang bagi rakyat warga asing dari anak watan Singapura. Siapakah yang diberi kerja di tempat perjudian ini ataupun kasino? Adakah wakil Melayu PAP mengenakan perkara ini? Peluang pekerjaan ini untuk siapa sebenarnya?
potong gaji mereka yang bergantung kepada kemasukan warga asing ke Singapura melalui GDP. Wakil-wakil PAP kita di Parlimen tidak pernah mengenengahkan hak dan ehwal kehidupan rakyat. Apakah ini dipanggil mewakili suara kaum minoriti Melayu? Sementara mereka terus mendapat bonus sebanyak 8 bulan, gaji yang lumayan berjuta-juta, kita terpaksa seperti ayam. Bak kata pepatah, kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Adakah itu satu keadilan? Rezeki memang boleh kita dapat di mana-mana. Tapi kalau begitu, ketara dengan dasar-dasar pemimpin tidak berpihak pada rakyat, patutkah kita beri mereka mandat untuk mengetuai kita lagi selama 5 tahun akan datang? Mungkin terlambat apabila jumlah penduduk Singapura sampai ke 6.5 juta orang. Siapa yang bertanggungjawab mengenai 6.5 juta orang? Mereka memikirkan bagaimana Singapura memerlukan rakyat asing sampai hingga 6.5 juta orang. Jadi, Menteri Wong Kan Seng yang juga pada masa itu mengketengahkan isu-isu ini ataupun dipanggil polisi-polisi dari pendatang asing. Jika kita disuruh mencari rezeki di luar negeri, dihimpit hingga ramai orang kita tidak mampu dan terpaksa tinggal di Johor Bahru, Menteri Kesihatan Kuan Bun Wan menggalakkan orang-orang tua kita bersara di rumah kebajikan orang-orang tua di Johor Bahru. Adakah kita harus berdiam diri? Ah, betullah. Ada lagi satu. Ini mengenai stesen MRT. Ada namanya Chinatown. Dan stesen MRT-nya ada Little India dengan stesen MRT-nya. Tetapi manakah stesen MRT Gilang Serai atau Malay Village MRT Station? Bukannya apa, sebab pelancong daripada luar negeri selalunya datang dan bertanya, di manakah unit ataupun tempat bersejarah Singapura yang mereka harus pergi dan melihat? Oh, di Chinatown, kamu pergi di sana. Oh, di Little India, di Serangoon Road. Tapi bila mereka sampai dekat di Geylang Serai, oh, saya tak tahu pergi MRT, tak ada MRT ke Geylang Serai. Stesennya pun tak ada. Kenapa? Ya, baru-baru ini ada berita yang kampung Melayu, Malay Village, akan dirobohkan akhir tahun ini dengan digantikan dengan nama Civic Center. Itu adalah satu-satunya simbol tempat berkumpulnya orang Melayu. Pemerintah harus prihatin dalam hal ini. Kedua, apa yang kita mahukan adalah keseimbangan dalam perwakilan rakyat mengikut demografik di Singapura, kesaksamaan. Semalam Encik Zainal Abidin
berkata, yang pemimpin-pemimpin Melayu PAP sudah menyuarakan pendirian mereka tentang isu integrasi. Tetapi saya ingin ingatkan beliau dan wakil-wakil Melayu PAP bahawa mereka hanya berani bersuara apabila MM Lee berkata beliau akur yang kata-kata beliau harus diperbetulkan atau stand corrected. Selama 3 bulan lebih sebelum itu tidak seorang pun wakil PAP Melayu Islam berani menegakkan perkara sebenar mengenai integrasi masyarakat Melayu Singapura. Kami bukan bangsa yang bermasalah. Kami berdiri sama tegak dengan masyarakat berbangsa lain di Singapura ini. Yang bermasalah adalah pemikiran usang yang tidak mengikut peredaan zaman pemerintah PAP. Kemarin saya pertengahkan isu pemain bola sepak Singapura about the FAS fiasco, I call it. Anak-anak watan kita yang dipecat sementara pelatih pendatang asing tidak dipecat oleh Bishan Tua Payoh Cik Zainuddin Nordin selaku Presiden FAS. Tidak adil cara dia mengenai isu ini. Ini saya tiba akhirnya penyampaian dan ingat saudara dan saudari, semalam adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan. Esok adalah harapan, undilah SPP, harapan anda menjadi kenyataan pada 7 hari bulan Mei ini.